Cerita pilu istri awak kapal selam KRI Nanggala 402, Mas Ayo waktunya pulang. Cerita pilu terkait peristiwa tenggelamnya KRI Nanggala 402 mewarnai jagat maya. Di antaranya, penantian sang istri terhadap sang suami yang bertugas di kapal selam nahas tersebut. Seperti cerita yang dibagikan pemilik akun @gresiliaf. Melalui instastory-nya, dia mengungkapkan kerinduan yang sangat dalam kepada sang suami, @rusdianrahman. Dalam foto berlatar belakang sang suami yang mengenakan pakaian dinas TNI AL, perempuan berparas cantik itu menagih janji sang suami yang akan pulang setelah berlayar selama 6 hari. Mas Ayo waktunya pulang kemren pamit layar 6 hari kan ini pas lo mas hari waktunya mas pulang, tulis @gresiliaf. Perempuan muda berkerudung itu menagih janji sang suami karena buah hati mereka tak sabar ingin bermain dengan ayahnya. El udah gak sabar pingin mainan sama mas, sambungnya. Tak lupa, sang istri pun menyampaikan doa sekaligus semangat agar sang suami selalu diberikan perlindungan oleh Allah. Semangat berjuang mas di sana insya Allah, Allah selalu menolong dan melindungi di setiap perjuanganmu di sana mas, emot cium, tulis @gresiliaf. Tidak hanya pesan yang sangat menyentuh hati tersebut, sang istri pun mengunggah ulang foto saat sang suami memangku anaknya yang tengah tertidur lelap.